saya. Dan kegiatan. Tujuannya untuk memberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan tujuan supaya hutan yang ada di sekitar sini bisa lebih lestari, dan kita harapkan tentunya nanti dengan adanya bantuan ini menjadi motivasi lah bagi masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mau membantu kita dalam rangka pelestarian hutan yang ada di sekitar kawasan. Programnya mengenai pembinaan masyarakat sekitar daerah penyangga. Dari daerah penyangga, Taman Nasional Gede Pangrango. Dan untuk pemberdayaan peternak dan pelatihan-pelatihan yang memang kita lakukan selama ini, dan tidak lepas juga tentunya ada mitra kita dalam hal ini Telapak yang ikut membantu dalam hal pendampingan masyarakat dan pelatihan-pelatihan yang sifatnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi setiap tahun itu ada 3 lokasi yang masing-masing bidang wilayah itu, satu lokasi desa yang kita pilih yang memang sudah mulai sadar akan pengembangan atau kesadaran lingkungannya terhadap pelestarian alam yang ada di sekitar sini, terutama untuk pelestarian Taman Nasional Gede Pangrango. Cianjur itu di Sarongge, desa Sarongge. Kalau yang di Sukabumi itu di Nagrak. Dan dengan adanya kelompok yang akan mengelola bantuan ini, tentunya kelompok lain atau subkelompok lain juga bisa mengambil manfaatnya apabila ini sudah berkembang ke depan. Dikasih kambing, banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya sih ada manfaatnya untuk buat tambahan perusahaan koperasi. Koperasi itu kan belum punya tanah pribadi kecuali kontrak. Nanti ke depannya kalau koperasi udah berjalan, insya Allah harus beli sendiri gitu kan.